Seminggu diresmikan, mobil si belanja gampang atau si jampang ternyata sudah berhasil menarik perhatian ibu-ibu. Bagaimana tidak, keberadaan si jampang yang kini masih tahap sosialisasi sudah ditunggu-tunggu kehadirannya di permukiman warga. Kualitas produk dengan harga yang jauh lebih murah telah diakui kebenarannya dan menjadi alasan utama ibu-ibu menunggu si jampang segera masuk ke permukimannya. Nah, saya melihat ada pedagang yang di mobil ini ya. Saya lihat memang di TikTok, tapi belum nggak pernah ke tempat saya. Saya lagi nanya sama teman-teman juga, kapan di tempat kita nih? Nah, ternyata alhamdulillah harganya memang jauh beda, seperti cabai, bawang gitu ya. Harapan saya semoga bisa datang ke Poris Gaga ya, ke Kelurahan Poris Gaga. Mungkin bisa membantu ibu-ibu juga karena lebih murah. Bawang merah di pasar Rp30.000 sekilo, ini Rp20.000. Ya kan, kentang biasa saya beli 15 kilo, di sini 13 gitu. Harganya lebih murah sih. Ya lumayan selisihnya. Ini harga kan di sini murah. Kalau bisa sih main ke komplek kita di Batu Ceper gitu supaya masyarakat juga bisa dapat dengan harga yang murah gitu. Sementara itu, Perumda Pasar saat ini masih melakukan koordinasi wilayah, melakukan penguatan pemetaan jalur si jampang bersama jajaran camat lurah untuk tidak bersinggungan dengan pedagang yang sudah ada. Kalau PD Pasar sekarang ini sedang mempersiapkan jalur-jalur. Jadi kita akan memapping, tapi sebelum itu kita siapkan, kita harus koordinasi dulu dengan kepala wilayah di situ. Di pimpinan wilayah di situ, terutama kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Selama ini kita juga sudah koordinasi yaitu dengan kelurahan-kelurahan, dan tadi pagi ini kita koordinasi dengan Pak Camat Periuk dan Kelurahan Periuk, dan langsung kita bawa si jampang, dan antusias masyarakat bagus sekali, dan Pak Camat juga akhirnya ikut menawarkan produk kita. Nah, itu alhamdulillah. Ibu-ibu yang menunggu kehadiran si jampang di permukimannya diimbau untuk bersabar karena jalur si jampang akan terus diperluas secara bertahap. Untuk warga Kota Tangerang yang sedang menunggu datangnya si jampang ke pemukiman atau ke perumahan, sabar, nanti juga kita akan datang. Tim Liputan Tangerang TV.